Sekali-sekali ah gue pakai baju pink. Keren juga gue. Juli. Halo teman-teman, ayo masuk. Yeay. Masa Justin Bieber konser pakai baju pink? Kayak cewek kan? Yeay, jangan gitu. Justin Bieber ya mau pakai baju apa kayak apa aja tetap aja keren. Tapi ya, gue tuh pernah dideketin cowok. Dia keren, ganteng, badannya gede. Tapi pas menembak gue, dia datang pakai baju pink. Ih, ilfil banget gue. Ih. Terima enggak? Ya enggak lah. Jadi ya, pas dia datang, dia langsung berlutut, ngasih gue bunga dan langsung aja gue bilang, sebenernya aku suka sih sama kamu dari pertama kali kita ketemu. Tapi gue gak suka sama cara lo pakai baju pink. Bye. Kesian tuh cowok. Kalau misalnya gue ketemu cewek yang nolak gue cuman karena kaos, gue ganti baju lo. Ini lagi satu cowok pakai baju pink kayak bencong aja. Pantesan yang gue ngerti kenapa lo jomblo sampai sekarang. Aduh, kok lu sewot ya by the way? Gua keren kok pakai baju pink. Ya. Lagian lu ya, Nia. Gua tuh laki-laki. Masa enggak punya baju yang lebih maco kayak hitam, biru enggak, Ren? Iya. Benar enggak? Pink. Sekarang gua tanya, lu aja pakai baju biru gua enggak ngoceh. Aduh, kapan belajarnya udah? Coba, Jul. Gua tanya. Emang salah cowok pakai pink? Oh, aku pernah baca artikel deh. Jadi pada Juni 1918 ada majalah profesional Amerika namanya itu Earnshaw Infant Department. Nah, dia itu kasih statement nih guys, kalau misalnya cowok itu harusnya pakai baju warna merah muda karena kesannya lebih kuat, sedangkan yang cewek malah disuruh pakai warna biru muda soalnya kesannya lebih lembut gitu. Tuh dengerin. Tapi ya, nah, sejak Perang Dunia Kedua, warna pink itu lebih dikonotasikan sebagai warna yang feminim. Jadi, kenapa? Karena, nih, mantan ibu negara Amerika, dia itu suka banget sama warna pink, teman-teman. Jadinya, pink itu jadinya dikonotasikan sebagai warna yang feminim. Tuh ibu negara kalau pakai baju ungu juga, semua cewek pakai baju ungu. Jadi intinya, mau cewek mau cowok pakai warna pink atau biru, itu tuh enggak apa-apa, teman-teman. Itu tuh cuma paradigma masyarakat aja, cuma karena norma, kebudayaan, jadi karena ya pikiran mereka aja kalau pink itu feminim, biru itu gahar gitu. Tapi kalian itu boleh pakai warna pink atau biru. Oh. Untung ada elu, Jul. Lagian kalau menurut gue ya, mau cewek, mau cowok, mau pakai baju warna apa juga terserah mereka. Kalau mereka pede pakainya, bener gak? Iya sih. Loh, Yan, kamu kan cowok, kok pakai baju pink? Thank you guys! Jadi video kita yang terakhir yang eject USB itu banyak banget yang suka ternyata sketsanya dan banyak yang minta lagi. So kita bikin lagi. Yes. Kalian ini tim biru apa tim pink? Komen di bawah. Komen. Dan kalau kalian ada ide kita mau bikin sketsa yang topiknya apa, kalian bisa komen juga di bawah. Betul. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Stay cracking, some crackers, cat-cat pink umpiang. Udah.